Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله هذا الكتاب وإلى روح عبد الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم موالنا كما موى صلاه وصاله نواتكم ngaji seperti niatnya para ulama salatus salih. Fatihah dimohon karena Allah untuk saudara-saudara kita yang kena musibah di berbagai daerah penuaya di Indonesia, lebih khusus Cianjur, Sukabumi, Kamari, bahkan di Bandung, ayah, sedayana, lebih khusus Kerawang. Mudah-mudahan aman, tentram, masyarakat masih lupa duit, kalakur, rakyat dan pemerintahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diulang nyoretna. Bismillahirrahmanirrahim. Aywazi tegese ngabagi nasoko sira. Al-Qotaka ing piro-piro waktu siro ala anwa'il ibadati ing atasnya piro-piro macem-macem ibadah paling luhur. Wala taj'allan ojo dadi akan sopa siro waktaka ing waktu siro muhmilan ingkang nganggur min wali ibadatin saking tanpa ibadah. Halakau muda indalam tingkah anaknya sirah iku muta sehilan wongkang nganggur diwaktika indalam waktu sirah pata siru maka orang pasok sirah iku kalau baha ini kaya piro-piro halawan latadri bimaza tas tamiru latadri ora waruh sopa sirah bimaza kalawan opok tas tamiru ketukul sopa sirah. Kaya zahdu maka ilang opo aksaru opo tika pi akeh-akehe pura-pura waktu siro do'i'an haleka sia-sia. Fakot khusir tak maka teman-teman rugi sopo siro khusronan kalawan rugi mubinan kang perdela. Bayang bagi maka siwanya opo antasiro yontah antasita yontah menggunakan sopo siro waktu kain waktu siro finaf dinas in dalam kemanfaatan in manusia bihilmika kalian ilmu siro fitabris in dalam ngawulan nah tabris ngedres di ngawulan au mutala'atin atau mutala'ah istilah santri gitu bahasa Arab tapi dipakai istilah ger santri au mutala'atin atau mutala'ah cek urang mah mutala'ah teh nempuan kitab itunya ayam ungguk muka deh kaharti ente ya tulisannya ada lempeng gitu dah tulisannya ada lempeng itu aku mah nulis nai Arab ya padahal ungguk muka gitu ya berarti lil kutubi mari pura-pura kitab kalau sejama jadi mutolaatnya lain hiji kitab wae tapi beberapa kitab fa'in am kanaka maka lamun kongang ing siro opo istigrokul awkot menghabiskan beberapa waktu fizalika ing dalam mongkono-mongkono nafinas bahwa maka utawi zalik iku afdaluma lebih abdol ada pada perkara tas tadi lu kan ketungkul sebesar lebih kalau bak dalam waktu batik ing dalam sesuatu waktu bah wa rawati biha lan rawati bema tubah hadza utawi iki-iki haza utawi iki-iki naf'ul nas
ingkunta lamun ono sapa sira iku aliman ulama. Iku aliman ulama, hari lain ulama mah segala ulang ngajar-ngajar kitab. Aing ngasar batur nya halat tawa ahlak ta. Wa ingkunta lamun ono sapa sira muta'alliman, jadi santri atau jamaah, pastadil maka ketukul sapa sira bitalabil ilmi kalawan ngaji. Anafi'i kang manfaat fitin ing dalam masalah agama. Fahuduruka maka utai hadir resiro jalisal ilmi ing jimatu. Jadi kitab ay jimatu ya. Jalisal ilmi ing jimatu. Oh firahku jen ada kitab ay jimatu. Mas berdumu kia ya. Jalisal ilmi ing jimatu. Iku afdalu lil utama min istighalika ketimbang ketungkul sirabil auradi kelawan piro-piro wiridan wa nawafili lan piro-piro kasunahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang balik dari kemari pembahasan masih ngagunakan waktu. Manajemen waktu, selamat datang kami ucapkan kepada Pak Haji Munajat ya, di PUPR Kabupaten Karawang dan digiring ke Ustaz Saib jadi ster itu kasep, Ustaz kasep jadi kasep, itu kasep gitu. Mudah-mudahan selama ada waktu kosong bisa datang ke dia. Wazi al-kotaka ala anwa'i ibadah pek bagiku anjun waktu anjun karena berbagai macam ibadah bagi waktu anjun karena berbagai macam ibadah. Nah iya teh kok karunya na para wali-wali Allah ka umat ulah sampai ayah waktu nut kepucen ayah manfaatna ulah sampai ayah waktu anu terbuang. Pertanyaannya ayah nempobola itu kepucen ke waktu terserah jawabannya dan jelas mah kuringat tara nempobola begitu lain ngehukumana naon temua titina gitu maksudnya. Nah ulah sampai tersia-sia kapicen waktu di benar-benar diatur ku para wali-wali Allah wali di ahli sufi sebab wali-wali Allah itu kabagi tilu awas wali Allah ari jabatan maloba ngan garis besar kabagi tilu aya wali min ahli sufi aya wali ti ahli sufi memang ngerti di awal syariatna tarikohna hakikatna makrifatna ngerti sadaya ilmu iya ngaranna wali-wali an siga dangdan nage kos kiai biasa loba di urang para wali-wali Allah zaman aya nage loba bahwa terkenal Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Karim. Oh, itu Syekh Abdul Karim teh terbanjir di Banten, di Pagat. Kut, nangarana, pergi ngajari teh. Benang, cai balik deh. Sihirnya benang itu cai. Cai di Allah. Anu mentana hamba nu deket ke Allah. Wayah na iya ulah dibanjirkan. Terbanjir. Salembur terbanjir ku doa Syekh Abdul Karim telah budin telah murah masuk jarah kaputrana yaitu Bahaji Ono dan ia termasuk salah satu cucu dan terima kasih. Nah wali-wali sufi anu kurang bisa dicokotan dalam unang ayadai wali majnub. Tak usah wali majrub, dong usah biasa kan dia. Abah sihon, wali majrub tak kau umur kurang kau setuju lo.
Akhirnya jelema ngarokok baik, sholat nairaha. Tapi walaupun beda jeung urang, masih kene kaharti urang bisa kita bisa maca. Aya anu teu bisa maca, teu bisa kabaca ku urang. Naon teu bisa kabaca ku urang? Sempat datang ke Kiai Asep, si Gana nangkal di Kiai Asep ya? Benar? Kalau misalnya awan nampaknya rada panjang seluting nangka duda. Nah ayatnya wali, wali malamatiyah. Ayatnya saya dibaca wali malamatiyah. Boleh ditunggu setengah hati kurang bisa, setengah hati kemana-mana pakai celana pondok, tumpang camping waktu sholat, ih biasa weh. Nyangges kos lain jalmi weh, kos lain jalmi anu ngarti. Sehingga dikisahkan di Naiji Kitab di Turki untuk salamah. Di Turki ayah wali malamatiyah, boleh ditunggu wali majlub. Mantap malamatiyah, dicaci kubatur. La la ya khaufu la umata la ibnastasiya dicaci jeung sajabana. Beda gerakanna jamaahna loba, akhirna aya nu lapor ka raja. Kitun kibala, kitun raja ai dalmi min ahli dalalah, sasar ieu dalmi. Kumaha mang cirina kieu tangkap bunuh. Tapi sidang deula. Ditangkap kabeh. Biasa pimpinan jeung muridna dibawa ke pengadilan. Begitu dibawa ke pengadilan, pas arek disidang, kumaha eta wali malamatiyah langsung ngomong, "Maaf Pak, jangan membuang waktu untuk menghukumi saya. Cukup bunuh saya sekarang untuk keselamatan seluruh jamaah saya. Sehingga tidak ada pemimpin, maka jamaah saya tidak akan sesat menurut Anda." Bunuh saja cara. Nah akhirnya rapot kebingungan. Iya yang jalan mancan di sini dan cara lain yang tadi bunuh. Mana aneh? Hari orang mah nggak sih cakupkan dibunuh ya embung nerima. Itu. Nah iya mah malam yang tadi bunuh. Akhirnya lapor ke raja-raja. Iya jalan ini aneh. Justru kakaran di sini dan malam yang tadi bunuh. Oh namun gitu mah kirim. Kan udah wiluur. Kata-kata KMK. Dibawa KMK. Tanya tentang masalah ubudiyah, tentang masalah hukum tanya. Lamun manehna ngarti kana hukum berarti min aulia Allah wali malamatiyah. Bawa ka MK, begitu dibawa ka MK terus minimal pertanyaan-pertanyaan dasar. Naon pertanyaan dasar teh? Hal arabta kam min syaratis salat? Sabaraha rukun salat? Mau kitab apa Anda? Saya jawabnya. Oh kitab paling letik. Oh kitab paling letik. Rukun sholat 12. Pasti Anda nanya syarat sholat 12. Nanya di rukun sholat kan? Iya rukun sholat ada berapa? 19. Sabaraha deui pembatalan sholat 12. Lamun syarat sah sholat 12. Naon-naon dijawab detil. Syarat sah sholat 12 hiji. Bersih dina najis, dina badan, dina pakaian, dina tempat sholat. Najis A, B, C, D, termasuk tai orok, tai jelema, tai kolot. Kalabeh, kecuali tai yeng, tai celi, eta teu najis. Kemudian, tai lalat, eta mah teu najis. Komola menaik di randa, mah, bagus ya temponanya. Ya, eta Ustaz Uce, ya. Mata kuingnya jena resep memetai. Entah gelang, entah berima memetai. Tai di mana? Udah di randa itu lebih pindah. Dah, itu satu cerita. Itu Haji Supi merebutkan jalan wayang tai lalatan. Maka berbahagia bagi orang-orang yang punya tai lalat. Dina caritana insya Allah umurnya panjang. Nuboga tai lalat. Walaupun gitu mari ngieun bae, mal bisa. Malaikat mal ketipu. Waduh, ya mah ieu. Aya tai lalatan umurna geus rada panjangkeun barang dibongkrehat. Heuh, ieu mah nempel. Najis, nu kadua naon? Suci tina hadas leutik, hadas gede. Teu boga hadas leutik cukup wudu. Dalilna la salat liman la wudu Allah. Ieu geus mah sok geus bisa. Lamun hadas gede kudu mandi heula.
Masya Allah. Luka tiru laun. Luhulul wakti, masuk waktu. Desah lamun salat can masuk waktu. Luka wapata, satrul aurat, nutupan aurat. Urang yang bingung tuh apa kan? Ya. Masya Allah. Iya wali malam mati ya. Hafal. Nomor kalimah nam, istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Subhanallah. Kabeh. Waalaikumsalam, selamat datang Kak Ahmad. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan beliau selalu datang. Itu karena yang menolong para wali-wali Allah atas kudrat tiba-tiba Allah sampai ke dia. Nyambung tadi, ditanya hukum. Padahal amat dan ngadengnya kaya. Ternyata nanya hukum karohib. Nyambung dia gitu. Gitu ya. Kata ikatan qalbiyah. Jadi wali malam matiyah ketika ditanya. Ketika ditanya. Lalu menurut di MK lah. Dimulai syariat kami ditanya. Rukun sholat. Syarat-syarat yang seberat 12. Iya. Subhanallah. Kemudian rukun sholat dari seberat 19. Di 19 kau bagi tilu qalbiyah, fi'liyah, qauliyah. Kan orang melihat ya teteh. Ya. Qalbiyah ayat hiji, qauliyah ayat 5, fi'liyah ayat 13. Beres masalah sholat. Ditanya masalah munakahat. Dan jelemah namun sholat nih. Minta kawin, kan diur misalnya. Ya. Teriwal akhirnya nikah. Nah, bagaimana menurut Anda tentang masalah nikah? Ditanya detil. Oh, masalah nikah macam-macam hukumna, ayah wajib, ayah sunnah, bahkan ayah haram. Mana dalilna fankihum ma tabalakum? Itu kan amr. Itu di atas sanunannya teh amr. Maaf, itu amr itu bukan amr lil wujub. Sebab dikisahkan dina nanti dina hadisna annikahu sunnati beda jeung fangkihu jeung itu nanti karena wa'mur ahlaka bisolat ketika wa'mur ahlaka bisolat perintah keluargamu sholat itu amar lil wujub tapi nikah lain amar lil wujub maksudnya nikah ayat wajib hukumna geus pangsen lamun teu nikah berbuat zina kawin reguler itu bukan duit itu tapi lamun nyantai duit ayat nikah bisa. Maka sunnah. Ayah nikah haram. Haram nikah. Salah satu haram nikah. Lamun etana pelu. Tata mana ketah nikah? Ariku Muhammad itu. Mana? Etana pelu. Jadi haram. Oh berarti benar ya hebat ngaji. Terus dibahas. Nah, itu kan maaf-maaf. Masalah pangkihum atau malakum ya nisa. Ia lain-lain dialog balik ya dia mah. Tapi orang asup karena area eta. Masalah fangkihum atau balakum kemarin yang menjelaskan lain masalah kawin titah dua tilu opat. Kade fangkihum atau balakum itu bukan nikahlah kamu dua tilu opat lain, tapi nah, ngarana hari ngarampingkan deh. Murangan. Jadi para sahabat dina kitab Silajul Talibin pemajikan nak 10, 20, 100, ayo buat tilu ratus lah pemajikan. Orang kalau buat tilu ratus sih 3,000 baik. Ayo buat tilu ratus lah pemajikan. Kalau lu rahusin bawa beraha. Masya Allah, tilu ratus, 200, sih lanjut tolimin aja. Akhirnya turun fangkium atau balakum teh dipapras. Dipangkas 2x2 tapi lamun sumbana iseng 2x tambah 3 tambah 4 lain nembah pada hakikat mah ngurangan 3 loba ngan paling seutik dicopot 4 itu ari urang mah nambah maka ketika ngurangan moal aya ribut ari ribut kumaha anu tadina 20 mobil suring hiji dibagi ka opatan kan jadi loba duit itu ada yang perlu singkuring nyampaikeun ya. Mungkin rumah tebal aku ditanya dari namun geus nikah berarti wajib usaha bab muamalah ditanya masalah muamalah siapa yang harus nanti rena usaha lalaki wajib kumala muna laki nanti bisa usaha
dalam kita gerinjung sedabana. Awewe silahkan usaha. Sayyidina, Sayyidatuna Khadijah jadi pengusaha. Silahkan awe usaha. Terus awe mun obaturna teu jadi masalah. Obaturna nu penting aya ngabaturan awewe mahrom. Maka ayeuna bener apa henteu ama bawa munggah haji umroh untuk kudu nanti mahromnya itu sebab dina pikir ayah jadi alasan kudu ayah mahrom teh karena dulu itu gawat karena gawat itu lu jadi masalah kan maaf ya juga we keluar katakanlah lu diurang maramena kanan ke Saudi haram langsung jatuh tolak kadek tinggal lihat lah kita udah ninggalin ke itu doang atau pan ayah anu di kerja anu naon akhirnya di penjara 5 tahun karena balik kadek ya, hukum fikih itu beda sesuai dengan elatna itu bisa di sekaligus yudies belum mangkat ke Saudi langsung jatuh talak mangkat kedua kali jatuh talak mangkat ketiga kali wayana kudu ayah muhalil cakacakan nah orang balik deh sampai diterangkan masalah jinayat tapi kira cuma obat ubudiyah, muamalah, munakahat dan jinayat kumala menjelma nyolok mata batur, colok dari ngeret celi batur, celok dari al-anfu bil-anfi wal-ainu bil-aini wal-uzunu bil oh berarti iya teh seorang wali begitu lapor ke raja, bebaskan nges, antep dan jamahnya tak gitu ngan anu urang bisa baca mah wali teh lain wali malamatiyah jadi urang loba di karawang wali-wali lain wali malamatiyah lain wali majrub tapi nu ditempok ku urang mah nu hiji anu bisa ku urang taguruan yaitu wali sufi wali memang benar-benar ahli tasawuf aya dina kitab Tazkiratul Auliya Hilwatul Auliya jeung sajabana wali-wali begitu. Nah, iya wali karunyaan ka urang diatur sedemikian waktu teh. Kos ama tadi geus ngalaksanakeun urang mah kagara ngomong atuh. Ama mah geus ngalaksanakeun. Komo lamun dibantu ku ya hayya qayyum la ilaha illa anta. Sebelum salat subuh 41 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, maka gampang duit jeung bisa dapat sancang leumpang di luhur cai. Walaupun gitu aja sama bisa, tak bisa nyelamat dosa kene gitu jadi ya hayu ya koyum la ilaha ila anta 41 kali iya ijajah di kilir boyo ijajah di Mbah Khalil Bangkalan ketika Mbah Khalil Bangkalan ke ngaji di Segoni sore pada asar Tuan Guru saya pengen pulang ngaji di Mekah saya pengen pulang, pulang ke mana? Ke Madura. Terus kesininya kapan? Besok waktu duha. Waktu duha. Kan kami kaget. Para tulama kaget. Balik ayo nak duha. Guru kan itu doi. Sedangkan gak pacai pada bulan. Bagaimana? Ya, nunggu bahan juga 3 bulan. Ya? 3 bulan. Dijilir ku Sikoni. Begitu dijilir, dilepas ayo di Madura. Dijilir di situ, dilepas ayo di Madura. Subhanallah. Geus arek magrib teh di Madura. Mana nu sakti? Nya dua-duana we sakti eta mah. Guruna sakti. Kemudian Mbah Khalil ge sakti. Sebab Mbah Khalil timulai leutik keneh umur 13 tahun pantar dede bais itu waktu ngimam, waktu ngamakmum salat, salat jeung guruna. Itu Allahu Akbar. Seserian salat zuhur seserian. Terus guruna dehem ya, padahal kan batal tapi dehem rahasia guru terus seserian sampai begitu uluk salam kenapa kamu waktu sholat tertawa ih malah seri men akhirnya Pak Kiai sini dulu kenapa saya tertawa tahu enggak tahu saya lihat di luhur sirah Kiai ayah cengkedong ayah berkat ayah nasi biryani ayah nasi pepes dan sejabana astagfirullah tadi teh jam 11 saya jelema ngundang kita sedekah ti sukses teh hari terjadi jadi kan lumayan ya kita sholat sedekah menang berkat kabawa sholat teh kanyahuan ku Syekh Khalil Latif
si Holy Lantik. Mantap seri nampok kiai, berarti kiai keleh yang muda tak? Bisa nampok di luhur sirah ayam rekan. Nah, tidak mungkin, tidak menentu kemungkinan ayam nakur ngaji ke. Itu bilang, saya pun tahu, ya tak, itu kan awan tak. Anu mana yang hidup itu, tapi Ustaz saya ngerang tak. Aduh, ya Allah. Itu kanyahuan. Nah, begitu. Tas maghrib, tas isya, neangan batur. Hei, isukan urang mangkatnya jauh urang pesantren ke mana ke Mekah pake naon, ayo pokoknya mah urang nyempar aku gue pake kedepong. Wah, si Holil balik pesantren, edan edan iraku numpak parahu numpak nan kedepong tik, nan getek pake entek, edan, edan si Holil edan akhirnya ayah nurutur dan, buit ayah nurutur dan berangkatlah beberapa orang sisi laut, ayo turutan orang. Nah, ya hayu ya qayyum, la ilaha illa anta. Berhubung orang Jawa tak bisa, ya kayu ya qayyum, la ilaha illa anta, ya kayu ya qayyum. Sampai tak Mekah, hati nak bersih, sebab ayah sinar di guruna. Tuh bisa dijajal ke orang mana? Ulah di laut tadi, tadi empangnya di empang. Ya hayu ya qayyum, la ilaha illa anta. Insya Allah tinggal ngaji, kagak ngaji itu sampai. Di empang doang. Di empang insya Allah sampai. Ya hayu ya qayyum, disimpulin beberapa kali nggak ijazah kereta. Jadi 40 kali dibaca sampai main sholat subuh. Sampai main sholat subuh dibaca. Kalaupun kaitan yang apa, memang perlu nahusul khatimah jalmi anu boga pateha itu dina kitab dijamin maut husnul khatimah, dijamin maut husnul khatimah asal doa naya. Salah satu doa husnul khatimah, Allahumma akrim hadhil ummatal muhammad dan dijamili awadaka dikidoren muka marit ditulis di grup. Terus kumalam untuk bisa etak ayatnya doa nusajen Allahumma ja'al min ummati Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad Allahumma farid rutis. Itu doa Allahumma salim ummati Sayyidina Muhammad dijamin ketika baca eta maut husnul khatimah. Jadi sama baca mus puluhan tahun baca terus-terusan kan ngadoana beda beda nyatuan. Ya Allah sing loba duit tak eta doa Ustaz saya mah doa gitu. Lainnya ngadoakan umat pada hakikat mah. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma farid an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Eta dijamin bakal maut dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah. Itu rahasia Fatihah. Ayatna dina hijib al-Fatihah. Nah orang balik deh, gunakan waktu sedemikian rupa. Wala taj'al waktaka muhmilan min ghairi ibadatin halakaunika mutasahilan. Jangan sampai waktu orang kapicen. Kumaya mun waktu kapicen. Patasiru kal bahaim. Maka orang bagikan satu hayawan. Balhum adabdu kal an'am. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Kumaha carana atuh? Tiap peting atau tiap poe singkirkan opat sifat nu aya di diri manusia. Opat sifat anu bakal ngaruksak sami-sami kehidupan orang. Mana nu opat sifat? Hiji, sifat asyaitoniyah. Sifat syaitoniyah. Sifat sebangsa setan. Cirina aya dua. Lamun eta jalma ketempelan musibat setonia cirina ayat dua hiji hirupna selalu yang sienan batur setan kan yang sienan batur eh? Yang sienan batur nuka dua selalu ngajurumuskan kena jalan menuju ke neraka menuju suhul khatimah